Namun perlu sobat ketahui, kalau motor bervTEC Honda justru sudah ada pada sejak era 2000-an silam. Tepatnya pada salah satu motor sport andalan mereka, dan yang akan kita bahas kali ini, dan nama motor itu adalah Kalau selama ini kita mengenal VVA sebagai variasi bukaan klep yang mampu mendongkrak tenaga mesin dari Yamaha, rupanya jauh sebelum itu, Honda juga sudah menanamkan teknologi serupa pada motor-motornya yang diberi nama VTEC. VTEC sendiri memiliki kemanjangan sebagai Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. Fungsinya hampir sama dengan VVA alias Variable Valve Actuation sebagai kebanggaan Yamaha saat ini. Namun berbeda dengan motor-motor Yamaha yang saat ini banyak memakai VVA, misalnya NMAX, Hyrox, R15, Fiction R, bahkan sampai Yamaha Lexi sekalipun, motor-motor milik Honda justru saat ini jarang banget yang memakai VTEC. Namun perlu sobat ketahui, kalau motor ber-VTEC Honda justru sudah ada pada sejak era 2000-an silam. Tepatnya pada salah satu motor sport andalan mereka, dan yang akan kita bahas kali ini, dan nama motor itu adalah Honda VFR 800. VFR 800 adalah sebuah sport touring milik Honda yang sudah hadir sejak tahun 1999 silam. Motor ini sempat mengalami beberapa perubahan sampai dengan tahun 2009. Sebelum akhirnya sempat diistirahatkan dan digantikan oleh VFR 1200F yang lebih canggih. Meski begitu, VFR 800 pun akhirnya dibangkitkan lagi pada tahun 2014 silam oleh Honda. Salah satu hal yang paling menjual dari VFR 800 adalah sektor dapur pacunya, di mana motor ini menggendong mesin berkapasitas murni 781 cc, V4 silinder, DOHC, dan sudah memakai VTEC. Mendengar nama VTEC, disandingkan dengan mesin V4 dari Honda, pasti ekspektasi dari mesin motor ini sangat wow banget ya sob. Meskipun secara umum, performa mesin yang diberikan tak jelek sob, namun ekspektasi yang terlalu tinggi dari para bikers tersebut membuat motor ini kabarnya kalah powerful dibanding pendahulunya si VFR 750 yang memakai gear driven. Hal tersebut wajar, sebab secara power yang dihasilkan, VFR 800 ini justru sedikit menurun dibandingkan VFR 750 yang notabene punya kapasitas mesin yang sedikit lebih kecil. Lebih lengkap mengenai dapur pacunya, VFR 800 dibekali mesin 781 cc, V4 silinder 90 derajat, DOHC 16 klep dengan VTEC, berpendingin cairan, dan memakai sistem bahan bakar full injection PGM FI. Karakter mesinnya overbore dengan ukuran bore stroke 22x48 mm dan memiliki rasio kompresi sebesar 11,8:1. Power yang dihasilkan mencapai 104 horsepower di 10.250 RPM serta torsi puncak di angka 75,1 Nm di 8.500 RPM. Cara kerjanya tak sama dengan VVA milik Yamaha yang memiliki dua profil cam berbeda yakni low dan high. Pada mesin VTEC-nya Honda ini memiliki total 16 klep, namun pada putaran RPM di bawah 6.800, klep yang bekerja hanya separuhnya, yakni satu klep masuk dan satu klep buang di setiap silindernya. Dengan hal ini, maka pasokan bahan bakar yang tak perlu di putaran mesin rendah dapat dihindari, yang tentu saja akan membuat konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Nah, barulah setelah menyentuh RPM 6.800, 8 klep lainnya akan diaktifkan guna memberikan pasokan bahan bakar yang lebih banyak, yang kemudian dapat menghasilkan putaran mesin lebih tinggi, dan tentu saja imbasnya power juga akan meningkat. Dengan performa mesin tersebut, motor ini sanggup melaju di kecepatan puncak mencapai 247 km/jam. Sangat baik mengingat bobot motor ini sendiri juga nggak ringan, yakni mencapai 239 kg bobot isi. Sementara konsumsi bahan bakarnya sendiri di angka sekitar 18,7 km per liter. Cukup baik sob untuk ukuran mesin 800 cc. Spek lain dari motor ini adalah frame aluminium twin spar, suspensi depan upside-down 43 mm preload adjustment, sementara di belakang menggunakan monoshock dengan prowling yang juga memiliki ribbon damping adjustment.
pengereman memakai dual folding hidraulic disc 310 mm di depan dengan radial 4 piston kaliber, sementara di belakang memakai single disc 256 mm dual piston kaliber yang sudah dilengkapi dengan ABS. Yang kerennya sob, motor Honda ini sudah mengadopsi single set swing arm layaknya motor-motor sport Eropa macam Ducati ataupun MV Agusta. Hal tersebut dipercantik dengan model velg palang 10 ala Honda NSR. Namun sayangnya, penempatan knalpot di sisi kanan bodi seolah mencederai bentuk eksotis dari sport fairing Honda ini karena terkesan menutupi. Kalau saja silinder knalpotnya dibuat menggantung undertail atau pakai model underbelly, tentu akan terlihat lebih keren sob. Secara desain, motor ini keren sob. Kalem, nggak banyak tekukan, tapi enak dilihat. Bodinya gambot, kaki-kaki gambot, yang bahasa desainnya mirip dengan Honda CBR 1100XX Super Blackbird. Honda VFR 800 ini, saat ini statusnya sudah didiscontinue pada tahun 2017 silam, karena kabarnya sudah tak memenuhi standar emisi gas buang. Harganya sendiri di Australia sana, dibanderol sekitar 205 jutaan jika dirupiahkan. Meskipun mengusung beberapa keunggulan mewah di kelasnya, namun tetaplah VFR 800 ini memiliki kekurangan di mata para konsumen. Kekurangan tersebut antara lain, penggunaan teknologi VTEC yang diakui sangat inferior dibanding gear-driven camshaft yang ada pada era awal VFR series, harga yang terlampau mahal untuk ukuran sportor 800cc, dan peletakan knalpot di sisi kanan membuat estetika single seat swing arm-nya yang eksotis terhalangi. Namun VFR 800 ini tetaplah menjadi pilihan yang terbaik mengingat desainnya yang kini makin fresh dan mesin V4 yang pastinya memiliki sensasi berkendara yang nagih. Demikian tadi sob, ulasan Mimin mengenai motor berfiteknya Honda ini. Seperti biasa, berikan ulasan kamu di kolom komentar mengenai motor ini ya sob.